Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku yang beriman, salat merupakan pilar agama dan juga ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Meskipun dalam keadaan sakit atau lemah, umat muslim tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat. Biasanya, bagi mereka yang tidak dalam kondisi normal, diberikan kemudahan dalam melaksanakan salat, baik itu dengan duduk, berbaring, menggunakan isyarat atau dalam hati. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban yang berat kepada umatnya dalam hal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat menjadi amalan yang paling pertama dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabatku yang beriman, ada sebagian orang yang lalai dalam sholatnya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat. "Alladzina hum 'an salatihim sahun." Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makna dari kata lalai di atas bukanlah orang yang tidak mengerjakan sholat, melainkan mereka yang sholat namun tidak dengan sepenuh hati dan ikhlas karena Allah. Bahkan sholat mereka tidak disertai dengan tindak amal soleh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah, lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajahnya, Allah tidak menerima sholatnya. Lantas, siapa sajakah orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada kitab Nasaihul Ibad Syarah Al-Munabbihat 'Alal Isti'dad Lil Yaumil Ma'ad karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ada 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Dalam kitab ini disebutkan Rasulullah SAW pernah menyatakan hal demikian, 10 orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad merinci satu persatu golongan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sholat sendirian tanpa membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang yang mengimami sholat suatu kaum sementara kaum itu membencinya. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Yang kelima, peminum arak, khamar atau minuman yang memabukkan. Yang keenam, istri yang bermalaman sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. Yang kedelapan adalah pemakan riba. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Yang kesepuluh, orang yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkat Al-Masabih, dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda terkait 3 kelompok yang tidak diterima sholatnya, yaitu
terdapat tiga kelompok yang sholatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepalanya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga golongan tersebut: pertama, orang yang mengimami sebuah kaum akan tetapi kaum itu membencinya; kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya; ketiga, dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sahabatku yang beriman, itulah 10 kelompok orang yang sholat namun amalannya tidak diterima. Semoga kita semua dijauhkan dari hal tersebut dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.